Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ditek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Pada kesempatan ini, Mang akan coba membandingkan dua SSD. Ini karena banyak permintaan dari subscriber ataupun yang menonton video Mang sebelumnya ya, yang membandingkan RX7 dengan IOTA. Kata mereka itu, coba Mang bandingkan dengan Midas ya. Nah, ini Mang sudah membeli Midas yang Super Lightning gini ya. Kita akan coba perbandingan performance-nya. Tapi seperti biasa, Mang akan coba bandingkan dulu fisik, lalu akan tes di kristal di semak. Setelah itu kita akan coba copy file ya, kecepatannya bagaimana, dan yang terakhir kita coba cek suhu ya, karena ada permintaan kemarin juga untuk dilihat suhunya. Oke, untuk yang pertama kita akan coba lihat ini ya, secara fisiknya ya, kita buka persatu-satu. Oke, kita lihat ya. Kita buka yang Midas dulu ya, kalau yang RX7 kan udah kemarin. Oke, ini di dalamnya dapat ini panduan penggunaan ataupun garansi. Nah, kalau ini ya, seperti ini penampakan dari Midas. Ini plastik biasa ya, ringan, tipis nampaknya. Ini harus diperhatikan ya, Midas ini karena ada beberapa versi ya, nanti Mang perlihatkan gambarnya. Ini kebetulan yang Mang beli, mungkin mudah-mudahan ini versi yang terbaru ya, dan mudah-mudahan performanya lebih baik. Ini ya, dia 120 GB SSD Super Lightning TLC series ya. Ini kalau lihat di bungkusnya sih kecepatannya bisa sampai untuk grid-nya itu di 550 ya Mbps, dan di untuk write-nya itu 470. Nanti kita akan buktikan ya. Ini masih SATA 3 nih, SATA 3 6 GB per second. Oke, itu yang pertama ya, yang Midas. Oke, kita masuk ke RX7 nih. Kalau RX7 udah dibuka sebenarnya kemarin, tapi kita coba lihat aja lagi lah perbandingannya ya. Oke, ini dia yang RX7. Ya sama ya, plastik. Ini ringan tipis juga kayak yang tadi. Kayak Midas 120 GB. Terus kecepatannya kalau yang ini dia tidak mengklaim ya. Kecepatannya berapa? Tapi kita akan lihat nanti hasil beberapa tesnya apakah mana yang lebih baik ya, apakah Midas atau yang RX7 Apocalypse ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke tes kristal di semak.
jadi sahabat Jitek semua, tadi hasilnya ya, ternyata untuk tes kristal di SMAC, ini si RX7 ini agak unggul ya sedikit ya, terutama di rate-nya gitu ya. Itu kalau yang RX ini di 381 MB per second ya, kalau yang ini 378 MB per second. Memang tidak terlalu signifikan sih untuk dari segi rate. Perbedaan right ya, dan kalau dari read ini sama ya, 404 ini dua-duanya. Namun dari segi suhu, ini relatif stabil ya. Yang RX ini ada di 45 derajat, walaupun dia di copy file yang agak gede gitu, tetap dia di 45 derajat. Sedangkan Midas ini turun naik ya, pertama bootnya itu ada di 35, tapi dia naik ke 50 di akhir-akhir gitu ya, ketika si kerja SSD ini cukup udah lama lah gitu ya. Satu lagi yang penting ya, ternyata untuk copy file, ini Midas lebih unggul ya. Saya coba mengkopikan file dengan ukuran 29,9 giga gitu ya. Dia dapat menyelesaikannya di 6 menit 7 detik gitu. Jadi ini kencang ya. Sedangkan yang RX7 ini dengan file yang sama, yaitu 29,9 giga, lebih lama ya, 7 menit 45 detik gitu. Jadi ya hampir 1 menit lebih ya perbedaannya. Nah, kesimpulannya ya tadi ya, tergantung akhirnya, tergantung kepada kita. Kalau memang untuk keperluan game yang perlu read-nya cepat, itu bisa menggunakan ini ya. Kalau menurut Mang sendiri ya, menggunakan RX7 ini. Dan memang secara suhu ini dapat bertahan lama lah. Sedangkan untuk keperluan menulis atau copy file dan lain-lain itu ya, saya menyarankan ya Midas ya, Midas SSD ini, karena dia tadi kecepatan copy filenya itu dengan 29 giga itu cukup cepat ya gitu ya. Ini agak sedikit berbeda sih dengan HC Crystal Dismark gitu. Namun secara suhu ini turun naik ya. Jadi ketika pemakaian lama ini, si Midas ini suhunya cukup meningkat, cukup tinggi ya, cukup panas. Tapi kalau memang sistem udara di dalam CPU-nya bagus, ini harusnya aman lah, tidak terjadi apa-apa gitu ya. Itu mungkin untuk review kali ini. Seperti biasa, jangan lupa di like and share, subscribe agar informasi yang dibagikan dapat bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.